Assalamualaikum guys, ketemu lagi ya. Yuk, di sini kita mau gerinda dulu, pakai gerinda duduk. Ini gerinda duduknya kita manfaatin untuk double fungsi ya. Yang pertama untuk ngecek pengapian CDI, yang keduanya untuk gerinda. Wah, mumpung ini obeng saya ketul, tak gerindanya dulu ya guys. Tak gerindanya dulu, kita pakai dimmer ya, biar bisa ngatur putaran. Ini ketol ini. Nah, ini gerinda duduknya. Sip mas, ini mas, pakai mas. Oke, yang kedua kita mau ngecek CDI ya. Nah, ini kita buat double. Daripada yang satunya nggak fungsi kan. Yuk kita ngecek CDI. CDI Shogun. Ini CDI lama ini, entah mati entah hidup ya. Coba cek dulu. Pakai aki. Oke, tekan tombolnya. Ini resnya udah mulai aktif. Kita cek pengapiannya sekalian sama ngecek CDI ini. Shogun kebu ini lama nggak kepake, gimana? Oke, kita aktifkan dulu. Dimmer kita aktifkan. Oke, kita lihat. Oh, berarti CDI kita masih aman. Ini ya. Ini RPM 1800 2000 pengapian seperti ini. Itu orang ini. Dengan RPM 2000 1800. Kencengin. Oke. Sip, terima kasih.